Sahabat Kece, ganda putra senior Indonesia, Barry Anggriawan dan Rian Agung Saputro, yang saat ini menempati ranking 162 BWF, berhasil meraih tiket ke semifinal Indonesia International Challenge 2023 di Medan. Bermain di Court 2, Gor PBSI Sumatera Utara Jumat, 1 September 2023 sore, pasangan mantan atlet pelatnas Cipayung ini harus berjuang ekstra keras. Dengan memenangi pertandingan 3 game atas pasangan muda pelatnas Cipayung Pratama, Raymond Indra dan Daniel Edgar Marvino, peringkat 87 BWF di babak perempat final. Barry dan Rian yang sejak babak pertama atau 32 besar sampai babak 16 besar selalu menang 2 game, namun di babak 8 besar ini lebih ekstra lagi melawan Raymond dan Daniel dengan skor 2-1-2-3, 2-2-20, dan 2-1-16. Pertama-tama, syukur Alhamdulillah di laga ini kita bisa main sampai akhir dan gak ada cedera apapun. Pastinya sangat senang kami bisa masuk ke semifinal, ucap Barry kepada awak media usai laga. Saya bersyukur juga Alhamdulillah hari ini bisa main maksimal dan menghadapi lawan yang bukan mudah. Apalagi mereka pemain muda yang bagus-bagus. Bersyukur hari ini bisa sampai ke semifinal, timpal Rian. Lebih lanjut, Rian mengaku bersama pasangannya, Barry, tak memiliki target muluk-muluk di turnamen berhadiah total $15.000 Amerika Serikat itu. Target main maksimal yang penting, gak ada yang cedera. Pastinya pengen sampai ke final, kita fokusnya satu-satu saja. Karena lawan gak mudah dan bagus-bagus semua, ungkap Rian. Saat disinggung perihal lawan di semifinal nanti, Barry mengaku pihaknya akan berjuang maksimal tanpa beban. Untuk laga besok kita nothing tulus saja, bermain enjoy tanpa beban. Intinya tetap jaga kondisi dan fokus untuk laga besok. Tutup Barry yang bersama Rian pernah menjadi juara di Indonesia Masters 2015 dan Thailand Open 2016. Selanjutnya, Barry Rian akan menghadapi sesama wakil Indonesia, yakni Muhammad Putra Erwiansyah dan Patra Harapan Rindo-Rindo yang menempati ranking 138 BWF. Muhammad Putra dan Patra berhasil ke semifinal usai mengalahkan pasangan unggulan kedua asal Malaysia, Bun Sin Yuan dan Wong Tian Chi dengan skor 16-21, 21-17, dan 21-16. Alhasil dengan kemenangan tersebut, wakil Indonesia dipastikan sudah mengamankan satu tiket ke partai puncak ganda putra. Dan inilah para semifinalis Turnamen Indonesia International Challenge 2023 yang berlangsung pada Sabtu, 2 September 2023, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.